PSI serta Bapak Dr. Andes Yasmon MLS dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Pak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Informasi Geospasial, hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu tentu saja kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita. Bapak Sekretaris Utama yang kami hormati, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami di kementerian bahwa pada saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang melaksanakan rapat koordinasi seluruh pimpinan tinggi Pratama dan seluruh pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia di Hotel Said. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional pada hari ini tentu saja adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Karena sesuai dengan agenda, pada hari ini akan diluncurkan juga selain daripada website Badan Informasi Geospasial juga web terkait dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Informasi Geospasial. Bapak dan Ibu sekalian, memang sesuai dengan yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, setiap kementerian, setiap lembaga negara, LPNK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, sekretariat dewan provinsi, sekretariat DPR dewan provinsi, kabupaten kota, perpustakaan hukum seluruh Indonesia diamanatkan untuk mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jadi dapat kami informasikan bahwa kalau dilihat dari keanggotaan JDIHN ini memang termasuk luar biasa juga. Kami menghitung kurang lebih anggota utama kita itu pengelola JDIH sekitar 1.610. Itu anggota utamanya yang memiliki dan mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Badan Informasi Geospasial beserta jajaran tentu saja. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya atas perhatian, dukungan yang diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pengelolaan JDIH. Mudah-mudahan saja kami akan bisa terus memberikan dukungan ataupun pendampingan dalam mengelola JDIH yang ada. Kemudian tentu saja kami mengucapkan selamat kepada BIG yang pada saat ini, pada hari ini akan meluncurkan websitenya dan juga website JDIH. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan saja pengelolaan JDIH di BIG bisa menjadi salah satu pengelola JDIH terbaik di tingkat nasional. Pada kesempatan pertama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik karena satu dan lain hal, Pak, tidak bisa hadir. Dan kami diminta untuk mewakili beliau. Penetrasi daripada internet di negeri kita ini mencapai 143,3 juta orang. Jadi sudah ada 143,3 juta
orang yang menggunakan internet di Indonesia. Nah, dari 143,3 juta itu ada sekitar 120 juta dari pengguna internet ini yang bermain di media sosial, yang punya akun Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain sebagainya. 120 juta jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka ini adalah anak-anak muda. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ya, yang mengamanatkan bahwa undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di undang-undang itu diamanatkan bahwa setiap informasi publik ya, tentu saja dalam hal ini termasuk informasi geospasial ya, bersifat terbuka dan dapat diakses secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Nah, ini amanat daripada undang-undang, undang-undang nomor 14 tahun 2008. Jika pada hari ini Badan Informasi Geospasial meluncurkan kembali, relaunch ya, karena sudah ada sebenarnya web yang tersedia sebelumnya, tetapi direvitalisasi sedemikian rupa, ini adalah suatu langkah yang tepat, Pak, untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, kepada stakeholder, dan lebih dari itu untuk memperkaya konten di kancah daripada internet, mengingat penggunaan daripada internet kita itu tadi sudah melebihi separuh daripada jumlah penduduk kita. Jadi, oleh karena itu, website yang direvitalize pada hari ini harus mengakomodasi itu. Jadi mestinya website harus didukung oleh media-media sosial yang ada, full dukungan media sosial, dan harus media sosial ini dikelola secara baik yang bisa interaktif di dalamnya, sehingga mempromosikan dengan sendirinya, akan mempromosikan daripada web yang diluncurkan. Itu harapan kita agar bisa lebih bagus lah. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Tata Kula Kemitraan Publik, Bapak Silamata Sembiring. Kemudian Bapak Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Bapak Yasmon. Pak Kafid dan perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, perwakilan dari Bakuhumas, Iprahumas, dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Pertama-tama tentu saja marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu. Pada kesempatan ini tadi disampaikan bahwa akan ada peluncuran web BIG dan juga web tentang jaringan informasi hukum JDIH Badan Informasi Geospasial. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tadi pesan-pesan dari Bapak Sembiring dan juga Bapak Imon, saya akan sedikit mengawali tentang pentingnya web ini dengan sebuah cerita kecil yang baru saja kami peroleh atau kami dapatkan sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, waktu 4 bulan yang lalu saya itu masih menjabat seorang kepala pusat pemetaan, kalau sampai lupa kan, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Baru 4 bulan aja udah lupa. Waktu itu ada tugas bersama-sama dengan DPR, Pak, di Trenggalek. Di Trenggalek untuk menyampaikan sosialisasi atau diseminasi terkait dengan informasi geospasial. Nah, di dalam pelaksanaan saya dikasih tahu sama staf, Pak, acara Bapak di demo. Di demo di kelurahan itu di demo, Pak.
di demo, saya cek, wah ternyata betul, ada sekitar 50 orang yang duduk-duduk di depan balai desa itu. Mereka sudah heboh, diisukan bahwa di sana itu kan akan dibangun hub, sebuah hub gitu ya, akan dibangun sebuah apa namanya jalur pembangunan tol laut. Tapi banyak masyarakat nelayan lokal yang tidak begitu setuju dengan konsep itu. Nah, akhirnya dikira bahwa saya datang di situ itu dengan judul itu BIG, itu adalah suatu perusahaan investor yang akan mengelola terhadap investasi di sana. Nah, begitu di demo, saya nanya, coba dinegosiasi, bisa nggak saya tetap melaksanakan kegiatan itu? Diperbolehkan dengan catatan bahwa ada pihak polisian, polres, polsek, dan lain-lain yang boleh mengikuti di acara kami. Oh, saya senang sekali, alhamdulillah, malah banyak yang mendengarkan begitu ya. Jangankan ke satu dua orang, buat sak kodim, sak polsek, atau satu korem, silakan aja, saya malah suka gitu ya. Walaupun tempatnya krodit gitu. Nah, setelah saya bicara di sana, ternyata memang saya tidak berbicara tentang bagaimana rencana investasi terhadap wilayah hub tadi. Saya cerita tentang informasi geospasial yang sebetulnya itu ada di sana. Saya cerita, saya kembali ditanya, Pak, jadi BIG itu dulu bagus for tunnel ya Pak? Kaget saya. Jarak antara Trenggalek dengan Bakau Surutana atau BIG Cibinong itu hanya berapa kilo, dan kalau dilihat dari tingkat pendidikannya itu masih ada di wilayah Jawa. Itu saja tidak mengetahui yang namanya BIG, tugas dan fungsinya itu seperti apa. Saya menjadi tanda tanya, oh artinya web yang dibangun di BIG tadi, yang dibuat oleh BIG tadi, pasti kurang menarik atau tidak informatif. Kalau itu informatif dan menarik, barangkali hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kepunyaan BIG tadi itu sudah terinformasikan. Nah, di perjalanannya ternyata memang tadi sebutkan bahwa kita sudah mulai memperbaiki. Ada dua sisi Pak, konten dan satu lagi tampilan. Nah, nanti kita coba lihat gitu, seperti apa tampilan yang seperti dimasukkan oleh Bapak tadi. Di sini nih, saya diberikan bekal oleh tim kami, ini katanya begini Pak, tampilannya itu lebih trendy Pak katanya Pak, saya nggak tahu seperti apa trendinya itu, good looking dengan tambahan fitur-fitur yang seperti Bapak masukkan tadi, ada medsosnya Pak, kemudian, nah ini yang paling penting ini, dulu itu terlalu lama kalau kita itu apply, daerah ya apply untuk mengajukan suatu kunjungan, misalkan mahasiswa, siswa itu mengenai kunjungan ke BIG itu prosesnya kita apply satu minggu belum dibalas padahal mereka sudah buru-buru kesini. Ada hal-hal yang diharapkan oleh rekan-rekan dan barangkali nanti masukan, pembaharuan terhadap konten itu tidak hanya menambahkan hal-hal yang baru tetapi hal-hal yang sifatnya itu direvisi dan diperbaiki, ini kita itu kita replace, kita cabut dalam konteks itu, jadi pembaharuan terhadap perubahan sedikit pun juga kita cabut. Misalkan contoh gampang saja Pak, kita berbicara tentang salah satu peraturan yang sangat penting ya, ini saya katakan satu hal aja, ada yang namanya peraturan kepala tentang ketelitian peta dasar misalkan begitu ya, ini ditunggu nih di seluruh pemakai terhadap data itu. Nah ternyata begitu diaplikasikan, akurasi yang disampaikan dalam perka itu ternyata memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Wah, kalau ini tidak aplikatif, tidak applicable misalkan begitu ya. Nah, dengan berbagai kajian-kajian dan berbagai perhitungan ternyata oh kita replace dengan sesuatu yang baru. Nah, hal ini yang segera kita percepat untuk diperbarui dalam CDIA kita sehingga itu akan semakin bisa operasional. Nah, dari sisi web tadi sudah saya sampaikan bahwa dari konten dan dari layoutnya, dari CDH dan lainnya. Nah ini keterkaitannya dengan hari ini, mohon kepada ini kan banyak user, ini mohon teman-teman wartawan ini juga nanti bisa ikut membantu kami untuk mempublikasikan hal seperti ini.
dan juga ini tentu saja kurang sempurna. Saya yakin kurang sempurna seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu bisa yang artificial intelligence dan lain-lain, itu memang kita coba nanti continuously improve, karena tidak mungkin hal ini kita bisa lakukan dalam sekejap saja. Tetapi yang penting itu, kalau dalam Islam itu nawaitunya Pak, niatnya Pak, gitu. Niat untuk memperbaiki itu, saya lihat rekan-rekan dari yang mengelola web kita itu sangat eager gitu, sangat ya kita katakanlah semangat lah gitu ya, untuk kebaikan kita bersama. Dan kemudian mohon sekali lagi bimbingan Pak, kalau ada hal-hal yang kurang-kurang gitu ya, terutama yang CDH itu ya, nanti intinya kita akan menerima terhadap segala masukan baik dari stakeholder masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan kami. Intinya kita menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu, saya tidak terlalu banyak melebar kemana-mana karena itu nanti dari tim kami akan menyampaikan secara detail tadi seperti apa yang saya sampaikan secara umum tadi. Nanti ada Bu Tari dan Bu Ida, yang satu kaitan CDH, yang satu kaitan dengan web, sekilas nanti akan kita saksikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf karena saya diminta panitia untuk membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, peluncuran web BIG dan JDIH BIG secara resmi saya buka. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.